Nah, sekarang soal wawancara. Soal wawancara. Mengapa seorang guru harus memiliki kemampuan pedagogik? Ini guru. Ini memiliki 4 kompetensi. Ini pedagogik. Ketika guru mempunyai pedagogik, dia menguasai teori pembelajaran, dia menguasai model, dia menguasai silabus, promes, prota, RPP, dia menguasai penilaian, dia menguasai sistem remedi. Ketika mengajar, kompetensi di sini, ini kompetensi profesionalnya, dia akan mencapai KDKD di sini dengan baik dan benar, baik dalam bentuk proses maupun out prosesnya atau hasilnya. Coba bayangkan, misalkan gini, saya beri ilustrasi sebuah cerita. Bu Salama hari ini akan mengajarkan materi, misalkan materi yang agak susah, misalkan materi matematika pecahan. Materi pecahan, ya. Kita akan mengajarkan materi pecahan. Tiba-tiba Bu Salama masuk. Anak-anak coba kita lihat. Setengah ditambah sepertiga. Anak-anak lakukan ini persamaannya dulu. Berapa? Ini salah. Berarti guru ini tidak menguasai pedagogik. Di mana konsep-konsep pembelajaran. Makanya yang dilakukan pertama adalah kita membuat teori Brunner-nya masuk. Teori Brunner atau konstruknya masuk. Anak-anak lihatlah. Bisa lama memiliki contoh, misalkan saya kasih contoh bawa ini, kardus. Anak-anak lihat, bisa lama memiliki, ini anggap saja ini roti. Anak-anak lihat, bisa lama memiliki roti, berapa rotinya? Berapa anak-anak? Satu. Satu adalah bilangan bulat. Ya, satu itu utuh. Utuh itu bulat, lihat ya. Bu Salama rotinya ini mau Bu Salama bagi. Dibawa pisau bagi dua. Jret itu. Ini rotinya mau Bu Salama berikan kepada Mbak Husnul sama Mbak Ayunda. Berapa masing-masing dapatnya? Setengah. Terus gurunya pura-pura, setengah? Dari mana? Setengah Bu, itu kan tadi satu roti dibagi dua, jadinya setengah. Nah, ini konsep pecahan sudah masuk. Ini kalau guru memahami tentang apa konsep-konsep dan sintak pembelajaran. Tapi kalau tidak, dia akan langsung ini. Ini boleh tidak? Boleh. Ketika konsep ini dia sudah paham. Apa sih bilangan pecahan? Apa sih bilangan utuh atau bilangan bulat? Nah, ini gunanya untuk mencapai pembelajaran KD supaya hasilnya maksimal. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan kayak gini gak bisa jawab ya susah. Karena kemampuan pedagogi guru akan mempengaruhi hasil dalam proses kompetensi profesional yang diajarkan terhadap apa? KD-KD pada MAPEL dan MUPEL. Yang kedua, apa hubungan model-model pembelajaran dengan kegiatan? Contoh, hari ini saya beri contoh ilustrasi. Saya akan mengajarkan misalkan rangka pada manusia. Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki model-model pembelajaran yang banyak, kita tidak menguasai banyak secara pedagogiknya ya, model-model pembelajarannya, kita hanya anak-anak dibaca halaman 1 sampai 10. Kalau sudah dibaca, tolong pertanyaan jawaban itu dijawab, sudah selesai. Kita anak-anak tidak akan mendapatkan apa itu meaningful. Tidak akan mendapatkan apa itu proses meaningful. Tidak akan mendapatkan proses konstruktivisme, teori pembelajarannya masuk. Tidak akan mendapatkan ilmu secara konsep. Tapi kalau rangka manusia saya rubah menjadi pembelajarannya seperti ini. Ya. Bu Salama membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Ya, menjadi dua kelompok. Ini kelompok A, kelompok B. Kelompok A absen ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kelompok ini absen ini. Kemudian kelompok A ini, rangka itu, saya sudah mencari, membuat ini. Ini kelompok pertanyaan, ini kelompok jawaban. Ini dikalungkan pertanyaannya, sudah ambil kalung pertanyaan. Ini ambil di sini, disediakan di meja. Meja, ini dibagi dua. Ini kelompok B, A. Ini ambil anak-anak, kemudian dikalungkan, semua mengalungkan pertanyaannya. Sudah yang ini mengalungkan jawaban, dikalungkan. Kemudian anak-anak silahkan berhadap-hadapan. Pertanyaannya ini misalkan, apa fungsi rangka? Di sini mungkin di sini. Fungsi rangka, fungsinya. Ini diputar 3 kali, diputar. Kemudian disuruh lari keliling sekolah.
Weh, capek toh. Anak-anak sekarang coba kalian carilah pasangan kalian. Jawaban yang kalian kalungkan itu harus mendapatkan jawaban di kalung ini. Ini berisi jawaban, ini berisi pertanyaan. Sesudah mendapatkan, kalian tolong berbaris di sini. Misalkan pasangan 1 dan 6. Ini pertanyaannya, ini jawabannya sudah benar. Ini langsung menghadap. Ini menghadap. Ini menghadap. Nah, nanti setelah ini presentasi. Ini adalah model pembelajaran make match. Maka pembelajarannya akan benar-benar meaningful. Tidak lagi anak-anak akan belajar baca boring. Guru menjelaskan. Tidak lagi. Artinya apa? Guru itu ngirit tenaga. Anda saya katakan seluruh Indonesia gurunya itu kreatif-kreatif. Saya yakin. Tidak ada lagi wali murid yang akan menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Karena apa? Percaya dengan sistem pendidikan kita yang bagus. Maka mari mulailah dari diri sendiri. Untuk apa? Mengajar dengan bagus. Karena apa? Gaji kita di atas pundak kita diperjuangkan. Tidak hanya di dunia, tapi di akhir. Kenapa? Kalau kita ngajarnya bagus, kepala sekolah gini. Ini walaupun honorer kok gaji, ngajarnya bagus ya, dalam hati dia menilai. Kemudian dia mengajarkan ilmunya benar-benar masuk ke murid. Ingat Allah yang akan menilainya. Dan bisa jadi kita PNS duluan dibandingkan orang-orang lain. Bisa jadi kita lulus P3K dengan nilai top score. Karena apa? Kita ngajarnya benar. Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah ini. Model pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan KBM, dalam hal ini sintak pembelajaran, akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Di mana model pembelajaran ini diimplementasikan sesuai dengan karakteristik kade yang akan diajarkan. Yeay, mudah bukan? Yeay, mudah sekali. Harusnya ini sampai pukul 11.00, tapi sudah lebih. Maka dia Mas Asan silakan, atau Mas Jimmy. Nah, untuk investasinya berapa, teman-teman? Sangat jangkau banget, teman-teman. Ini kita ada diskon 2 Februari ya, 22, diskon 22. Ini administrasi awalnya, jadi cuma 220.000 doang. Jadi DP-nya cuma 220.000 sampai dengan terus dengan pertemuan sampai puas, unlimited. Terus, kalau udah lulus, tinggal nyicil 350.000 dikali 14 kali 14 bulan. Jadi enak banget. Yang terus itu harus ngelunasin semua di muka juga enggak. Jadi kan teman-teman dapat gaji tetap 3K. Nah, jadi enak ya kita istilahnya bikin prioritas keuangannya gitu. Jadi udah dapat penghasilan pasti, kita tinggal nyicil aja tiap bulannya gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau yang platinum, ini juga bisa dicicil, by the way. Belajar sampai lulus. Ya, ini aja. Tanya ke bank lulus ya di sini. Nggak tolong, kebiasaannya mau ambil yang mana gitu. Mau platinum boleh, lulus baru bayar yang best seller boleh, maupun yang belajar sampai lulus, itu juga boleh.